Kepala Staf Kodim 1207 Pontianak Letkol ARM Muhammad Rofiq SPDM SI memantau langsung kegiatan TMMD ke-111 di wilayah Kuala Mandor B. Hasil pantauannya, adanya hambatan dalam pendistribusian bahan karena hambatan akses jalan. Demikian, Satgas TMMD ke-111 harus bekerja optimal untuk meminimalisir hambatan yang ada hingga program sasaran capai target yang telah ditentukan. Tampak beriring-iringan menggunakan sepeda motor menuju lokasi sasaran, Kepala Staf Kodim 1207 Pontianak Letkol ARM Muhammad Rofiq SPDM SI beserta jajaran memantau langsung kegiatan TMMD ke-111 di wilayah Kuala Mandor B. Kepala Staf Kodim 1207 Pontianak Letkol ARM Muhammad Rofiq SPDM SI mengatakan meski ada hambatan akses jalan dalam pendistribusian bahan, tapi Satgas TMMD ke-111 memiliki solusi untuk hambatan tersebut. Kunjungan ini dilaksanakan guna memastikan terwujudnya kelancaran dalam kegiatan TMMD ke-111 dan mengatasi kendala yang ada. Kegiatan TMMD ke-111 di hari kedua ini, beberapa hal yang menjadi evaluasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan. Yang pertama untuk distribusi bahan. Jadi kita ada sedikit kesulitan dengan akses jalan sehingga diambil upaya dengan menggunakan motor masyarakat dan didorong ke tempat lokasi TMMD. Yang kita lihat sekarang ini untuk target kurang lebih 40 meter per hari kita upayakan dengan kita melipat gandakan kekuatan ikut serta dari masyarakat. Kalau perlu nanti kita akan bisa memberikan pemahaman untuk kerja sampai dengan malam hari untuk mengejar target yang kita tetapkan. Tim Liputan melaporkan.